Watch with it. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk pagi ini sudah berkunjung di jalur. Tentunya teman-teman beberapa sudah ada yang pernah kesini. Tahu sendiri Swanting seperti apa. Untuk posisi kita mulai langsung saja untuk briefingnya. Posisi kita di sini ya, base camp. Jadi ini kalau kita ngojek ke pos pintu Rimba ini sekitar 5 menit kalau jalan kaki ya 30 sampai 40 menit. Ojek 10.000, ini lurus saja naik. Jadi titik-titik merah ini pos, cuma pos shelter ya. Jadi nanti ada pos Lembah Gosong, Lembah Cemoro itu cuma pos saja, bukan pos yang seperti apa lebar atau pendek, enggak. Nanti sudah ada plakatnya sendiri-sendiri. Untuk pos pintu masuk pos ke pos 1 itu sekitar 10 menit jalan kaki. Nanti naik sedikit lagi ada Lembah Gosong sekitar 30 menit. Naik lagi per pos itu rata-rata 30 menit ke lembah ini. Yang perlu diperhatikan ini pos Lembah Mito ke pos 2 ini cukup curam. Jadi nanti di jalur itu ada HM. Untuk Merbabu via Swanting per HM itu 100 meter jaraknya. Jadi HM 00 dimulai dari pos ojek itu ke puncak itu HM 48. Jadi nanti dari pos Mito sebelum pos ojek itu ambil melipir ke sebelah kiri, ada HM 18 ke HM 20 itu cukup licin ya kalau hujan, jadi perhatikan. Untuk perjalanan estimasinya ke pos 1 ke pos 2 itu sekitar 2,5 sampai 3 jam sesuai kemampuan kita. Jadi nanti di pos 2 ini bisa makan-makan dulu atau istirahat sebelum lanjut ke pos 3. Kalau memang sudah siang atau perut sudah keroncongan ya silakan makan siang di pos 2. Pos 2 nanti mungkin setengah jam lanjut lagi ke Lembah Manding. Ini pos 2 ke Lembah Manding ini nanti ambil trek yang sebelah kanan, jangan yang sebelah kiri atau lurus, itu jalur lama tidak direkomendasikan karena sudah rusak ya. Jadi ada shelter, ada petunjuknya, kita jelas warna oranye, panah besar warna oranye itu sudah jelas petunjuknya, ambil kanan terus. Pos 2 ke pos 3 itu sekitaran 3,5 jam, itu santai, rata-rata 3,5 jam sampai pos 3. Sebelum pos 3 nanti ketemu mata air sebelah kiri. Jadi jelas mata airnya di sebelah kanan, juga ada plaknya besar pos air. Dari pos air ke pos 3 20 menit. Ini apa tempat rekomendasi dari kita di pos 3. Jadi tidak usah di atasnya karena sudah sabana kemungkinan terlalu berisik angin ya. Pos 3 untuk jamnya pos 3 dari pos 3 ke puncak itu sekitar 2 jam sampai. Nanti minta tolong untuk sampahnya teman-teman sama KTP ya, kita tidak mengecek satu persatu, kita percaya semua sudah paham tentang sampah masing-masing, yang penting turun sampah pribadi di bawah, minimal sampah pribadi. Untuk tisu basah mohon kita tidak mengecek secara langsung, tapi mohon ditinggal saja karena itu susah terurai loh. Untuk apa info binatang buas nggak ada masalah, aman, tapi info cuaca untuk dua hari ini cukup bagus dibanding malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Apa ya, nggak ada cerahnya. Mungkin ada pertanyaan selain itu teman-teman? Ya, jelas. Sudah mas. Sudah jelas, cukup. Ya. Oke. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berjuang ke puncak. Thank you.
istirahat lagi loh. Sempel lebih terus nanggung-nanggung. Mbak, rupanya salah dia kok. Apa salah kok? Ngono ki salah. Thank you.
Gun frame dulu. Nah, gun frame. Ini jono apa? Kopi.
sore juga kalau berhenti kadangnya berat wih.